2 juta empil dem dem dem. 2 juta empil dem dem dem. Oke. Kembali lagi di OTS On The Swimming, bukan spot. Buat yang belum tahu, ini on OTS ini acara apa, Kang? Acara yang akan menyampaikan informasi-informasi, ilmu-ilmu yang nantinya bisa membuat kalian lebih smart. Membuat wawasan kalian. Iya, emang harus gitu. Membuka wawasan kalian biar kalian bisa menjadi lebih cerdas. Ya, tidak ter... tidak nemu. Oke, kira-kira hari ini Kang Dani bawa apa aja nih? Hari ini, fakta-fakta apa aja yang kalian siapkan? Aku bawa 4 keajaiban dunia. 4 keajaiban dunia? Yang mungkin kalian sudah tahu dan menurut kalian ini biasa, kita akan tampilkan dengan biasa. Sepertinya akan menarik sekali. Kita harus buru soalnya itu. Aduh. Ini dia 4 keajaiban dunia terbaru. Ini dia tembok besar Cina di Jakarta Barat. Tembok besar Cina di Tiongkok. Bukan, ini foto Kang Dani. Aduh, kenapa ada foto gue di situ? Bukan ini juga, ini Jet Li apa ini tembok? Enggak, ini dia tembok Cina. Oke, ya salah satu proyek konstruksi bangunan terbesar di dunia ternyata bukan Wika ya. Ternyata di Cina ya. Tembok besar Cina yang bikin Wika bukan ya. Bukan. Tembok besar Cina diperkirakan memiliki panjang sekitar 5.500 mil. Wow. Wow. 5.500 saya pun jamin. Iya. Jadi ada 5.500 Saiful Jamil dijejerin panjang tembok Cina lu ngejejer sana. Ya, rating naik sih. Naik. Ngomongin Saiful Jamil naik. Namun sebuah studi Cina mengklaim panjangnya ternyata bukan segitu, tapi 13.170 ribuan kamil. Ini dia. Ada dijejerin. Jadi sepanjang 21.200 km. Panjang banget itu. Pekerjaan pembangunannya dimulai pada abad ke-7 sebelum Masehi dan berlanjut selama 2 milenium. Wow, selamat ya. Selamat, maksudnya kan udah menyelesaikan pekerjaan sudah selesai ya. Oke. Ya. Udah, mana sih? Rating turun tuh. Jadi host. Gak menarik. Mana dong? Kita dipecat. Hah? Lu panggil bintang tamu, Buran. Panggil bintang tamu. Udah. Bintang tamu berikutnya. Kita. Gak gitu. Gimana sih? Wah, sepertinya kita harus membawakan fakta-fakta yang lebih menarik. Oke. Tapi yang bacainya bukan kita. Bukan kita. Tapi langsung dari bintang tamu. Bintang tamu kita. Ini adalah seorang musisi. Betul, dia adalah gitaris Kidal ya. Dia juga atlet UFC. Waduh. Dia orangnya emang multitasking. Multitalenta. Multitalenta. Langsung aja kita sambut. Ini dia. Coki. Paldibu. Hey. Coki Anwar tempel sekarang di kamera bangsat. Coki. Wah, baru juga jalan di geser koplok. Oh, please. Aduh. Udah asu. Apa kabar Coki? Yus, extremely alright. Good night. Oh, good night. Gimana kabarnya Bang Coki? Sehat. I'm here. Sehat. Yes. Masih main gitar katanya Kidal ya? Masih. Tapi yang gua menarik dari Coki itu dia pernah main gitar. Kalau main gitar kan di depan ya, jreng. Dia di dalamnya gitu, set jreng. Gitar ke dalam, jreng gitu ya. Tangan masuk celana dulu, resleting dibuka, baru ngejreng. Oh. Bisa dibayangkan loh. Sampai di sini paham? Paham. Oke, ya, bantu kami untuk membacakan ininya ya. Okay. Fakta-faktanya. Hari ini bawa fakta apa aja? Coba. Oh, Mas Coki PDDD. Fakta yang akan saya bawakan adalah 7 wanita paling berpengaruh di Indonesia. Menarik bukan? Ya, kali ini. Bagus. Menarik bukan? Bukan. Menarik nggak gitu dong? Enggak. Menarik, yes. Yes. Gitu. Langsung saja. Ya. Wanita berpengaruh nomor satu di Indonesia adalah the one and only Megawati. Wow. Yes. Megawati.
Kenapa Megawati? Kenapa Megawati? Kenapa Megawati? Kenapa Megawati? Kenapa Megawati berpengaruh? Karena Ibu Megawati dulu itu yang meletakkan batu pertama pembangunan Posyandu di daerah dekat tempat saya di Grobogan. Bertahun-tahun Bumega. Dulu Sumiati, bukan Bumega sebenarnya, tapi itu Bumega ternyata. Itu Bumega yang jadi ini apa namanya? Yang berat berganti. Tahu dong. Statement. Ya. Itu. Bukan Megawati yang itu berarti ya, itu statementnya ya. Statementnya. Oke. Okay. Yang kedua. Yang kedua wanita berpengaruh di Indonesia, yang kedua adalah Camelia Malik. Lo fotonya Megawati lagi? Karena Camelia Malik sempat kenal sama Megawati. Make sense. Jadi dia lebih mementingkan foto Bu Meganya daripada dirinya sendiri ya. Humble. Oke, berikutnya. Yang ketiga. Yang ketiga fakta wanita berpengaruh yaitu adalah Elvi Sukaisih. Penyanyi. Penyanyi dangdut. Pernah tampil di hadapan Bu Mega. Kok Megawati lagi? Fotonya? Ya, ini Megawati. Enggak, tapi kenapa kan tadi Elvi Sukaisih? Kenapa ini Megawati? Karena apa? Karena tadi lu bilang pernah tampil di acaranya Bu Mega. Pernah tampil di private party. Oh iya. Berikutnya. Elvi Sukaisih ini bukan penyanyi dangdut kan, yang DJ itu kan? Yang DJ. Elvi Sukaisih Jason ya. Ya, yang dari Kebumen. Kebumen. Yang keempat. Wanita berpengaruh keempat, the one and only. Tadi kan udah the one and only. Berarti udah bukan the one and only. Bukan one and only. Kenapa di cut sih? Kenapa di protes? Yang the one and only itu cuma satu-satunya. Karena ini nomor empat. Oke. The four and only. Dorce Gamalama. Megawati lagi nih fotonya. Dulu pas. Hati-hati orang ini udah meninggal, hati-hati orangnya udah meninggal. Terus beliau ini hitanan masal pernah mengundang Buterus-Buterus Gali. Yes. Hubungin sama Megawati apa? Dia, si Buterus ini pernah satu playgroup. Oh, make sense. Butros. Nomor 5. Puan Maharani. Oh, ini benar. Benar. Megawati lagi. Kamu tanya Ibu Mega. Kenapa Megawati lagi? Kenapa? Kan banyak dari kan Puan Maharani. Namanya besar juga, ada di baliho-baliho. Kenapa masih fotonya Bu Mega? Coba di zoom out. Di sebelahnya Puan. Ya kenapa gak naruh Puan aja? Kenapa Ibu Mega? Ya, beliau ini emang yang sebagai mother of universe, termasuk si Ibu Puan ini. Yes. Jadi kamu nganggap Ibu Megawati berkuasa atas segala orang? Benar, iya. Sebagai presiden wanita pertama, tidak dipungkiri, ya kita harus respect. Lu gimana sih, bawa fakta yang benar dong. Kalau ini mau gini, lihat mau kita ke rating bagus, tinggi. Sebenarnya, tapi gue nggak mau menuhankan rating. Gue nggak mau di penjara. 5 tahun, bro. Cukup. Ini saya kasih rating lagi. Biar meledak ya, 7 brand ekskavator. Ini orangnya. Tapi pak, jelek-jelekin mahal. Tapi pak,